Pak, ini Pak terkait SJUT dulu Pak, yang tadi Pak di dalam Sarana tadi. Sarana Jaya sudah berapa Pak sampai sekarang? Yang mana dulu nih? SJUT. Ya, yang di dalam tadi pasal-pasalnya apa saja yang dibahas, lalu perkembangnya bagaimana Pak? Ya ini kan baru pembahasan pasal-pembahasan baru ya, baru. Jadi tadi kita membahas menimbang dulu, mengingat udah gitu baru ketentuan umum baru masuk pasal-pembahasan. Ini kan bukan tadi perdebatan, memang inti daripada perda ini kan dilihat dari menimbang dan mengingatnya dulu, baru ketentuan umum yang itu nanti akan dijabarkan nanti dalam pasal pembahasan. Tadi sempat ya ramai tadi kan diskusi kan biasa kan pemahaman orang kan beda-beda, antara ini kan beda, maka kita sepemahaman dulu apa sih yang dimaksud dengan disabilitas, pun apa saja yang nanti akan yang diatur di dalamnya. Itu artinya memang perdebatan itu wajar gitu. Nanti kalau sudah masuk dalam pasal di pasal baru nanti clear, oh ternyata ini yang tadi. Perbedaan dengan anggota dewan apa sih Pak? Perbedaan itu hanya semacam apa ya, poin perbedaannya apa saja itu Pak? Masalah apa ya, ketakutan dewan bahwasanya nanti dengan semakin atau SJUT ini apakah nanti jadi lebih mahal gitu kan. Ternyata sebetulnya kan kita sudah sampai kepada operator, kita sudah didikan di hotel pertemuan-pertemuan bahwasanya kita sudah berkomitmen bahwasanya Jakarta itu harus bebas dari kabel udara secara estetika. Kota Jakarta menjadi kota global, kota smart city, nggak ada lagi namanya kabel wireless, itu nggak ada. Yang di atas itu apa sih? Ya kabel fiber optik dan PLN yang jaringan tengah rendah. Nah, kemarin kita sudah sampaikan sama asosiasi operator APSI maupun PLN ya komit. Oke, kita masuk ke dalam. Ke dalamnya kemana ya? Ke SJUT. Masalah biaya mereka ditutupi. Jadi pemerintah nggak ngata. Nanti dalam perda paling pemerintah mengatur ambang batas atas dan bawah supaya tidak terjadi nanti antara operator satu lainnya itu terjadi banding-bandingan harga. Jadi nanti antara operator satu lainnya itu terjadi banding-bandingan harga. Pak, kita atur ambang atas dan bawahnya. Pak, tapi ada SJUT ini kan udah berjalan nih Pak. Ada penilaian atau evaluasi nggak Pak dari anggota dewan Pak? Sudah, makanya saya sampaikan. Apakah nanti jadi luncurkan harga punya? Tadi sampaikan nggak akan ada harga yang nanti lebih tinggi punya. Kenapa? Sekarang ini kan sudah masuk yang di 20 km itu kan sudah beberapa operator sudah masuk dengan harga B2B mereka. Ini kan sudah masuk. Sebelum dia masuk pun sudah ada namanya BAK, berita acara kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan harga. Oh, saya masuk jadi kamu bayar berapa nih parameternya? Sudah ada. Tidak ada agreement. Jadi artinya perda ini hanya semacam sebagai legalisasi kita bahwa SJUT itu harus demikian. Kalau Pemprov DKI berapa memasang tarif atas bawah? Nanti kan akan terjadi pasal-pasal. Yang penting kita hanya mengatur batas atas dan bawah. Tapi sudah ada kajian gitu Pak? Berapa nilainya? Sudah, nanti kan di visibility study bom FGD kan sudah ada bahwasanya tarif setiap itu-itu sekian-sekian, nanti kita akan melihat di situ. Jangan sampai nanti terjadi banding-membanding antara operator satu dengan lain. Itu tarif per meter untuk memasang ke bawah itu ya Pak? Masuk sebagai dia tuh istilahnya tuh pemanfaatan jaringannya. Oh ada biayanya itu? Biaya selama ini kan nggak ada. Kalau evaluasi selama ini kan